Buatnya udah Kalau udah ngare. ngambil, buku temanya, udah bagus. Bagi yang belum, Fajar tunggu di sekolah ya. Ini masih banyak soalnya bukunya masih ada 10 nggak tahu 11. Nanti Pak Jo data lagi deh yang belum ngambil siapa. Nah ini anak-anak nih selanjutnya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini buku yang harus kalian siapin. Misalnya nih, buku agama kan udah ada. Buku agama pakai Iya. aja yang kemarin. Nih, 1, 2 tuh pakai aja yang kemarin. Ini pakai yang kemarin. Yang berubah itu yang ini anak-anak. Buku tematik 5 nih. Buat kalian, misalnya buku yang kemarin masih ada, kalian pakai buku aja yang kemarin, cuman judulnya diganti. Paham nggak maksud Pak Jo judulnya diganti? Nomornya Oh, kalian... rumahnya diganti. Ya, jadi buku yang kemarin, buku garis 2 yang kemarin, misalnya ada sisa, itu cukup aja ganti nomornya, jadi nomor 3 dan 4. 3, 4. Ya, 3 dan 4. Terus judulnya juga diganti jadi buku tematik 5. Tematik 5 judulnya itu catatan dan latihan PR. Ya. Oke. Jadi misalnya kalian kemarin kan dapat kertas dari Pak Jo. Sekarang nggak dapat nih. Kalian cabut aja dari sampulnya terus kalian namain sendiri ya Tadi nomornya. Pak Jo. Ya, paham ya, paham maksud Pak Jo ya. Paham. Oke, jadi kalian siapin. Nanti kita beri judul nomor 3 dan nomor 4. Ya. Besok harus sudah beres ya anak-anak bukunya. Karena kita belajar. Oke, enggak kok masih nanti. Nanti kita belajarnya hari Kamis, Kamis gak tahu Jumat. Nanti kertasnya ini bak kertasnya nanti ini ditempel atau enggak? Pak Jo. Pak Jo. Ya. Judulnya apa? Jo, nanti kertasnya ditempel atau enggak sih? Judulnya tuh buku tema judulnya tuh catatan. Misalnya buku nomor 3 nih, kalian nomorin buku nomor 3. Mata pelajarannya itu tematik 5. Tematik 5, keterangannya kalian tulis catatan. Jadi nomor 3 itu catatan ya, catatan tematik 5. Terus yang nomor 4, nomor 4-nya tuh tematik 5, keterangannya tuh latihan dan PR, latihan dan PR tematik. Pak Jo, ya. Ini teh apa sih Pak Jo, tabel apa? Tabel buku, buku keterangan buku yang harus disiapin. Oke. Terima kasih tadi. Nanti kertasnya ini tempel atau enggak? Kertas apa? Kertas ini yang Pak Jo liatin. Ini mah cuman buku aja, daftar buku yang harus kalian siapin doang. Nggak usah, ini mah nggak usah ditempel. Yang perlu Bo, di... Enggak ini mah? Nggak usah. Kalau kalau ini nggak usah ya. Yang perlu kalian ubah itu di buku. Misalnya kalian pakai buku yang kemarin nih. Kalian ganti nomornya sama keterangannya nih. Jadi catatan tematik 5, latihan dan PR tematik 5. Ya, kalau kalian bukunya udah habis, beli yang baru. Oke. Nah, kelasnya juga ganti atau enggak? Pak Jo, nama apanya? Kelasnya. Kertasnya Nama ganti, kelasnya ganti. ganti atau enggak? Ganti, Ada. ganti, ganti. Ada. Nama kelasnya ganti. Enggak, tetap kelas 3 dong. Nama Oh, kelasnya. oke. Ya. Ada. Ya. Buku baru ditulis lagi enggak? Ditulis lagi, kalau beli yang baru juga ditulis lagi. Oke. Besok harus sudah beres ya anak-anak. Nah ini untuk yang lainnya nih. Buku nomor 11 itu kan ada menulis, buku nomor 12 itu ada matematika, 13 matematika. Ini pakai buku yang kemarin ya. Buku yang kemarin aja ini nih, sama aja. Oke, ini sama aja. Yang kemarin tapi ganti Pak Jo nomornya. Yang itu cuman buat tema buku tematik aja. Buku yang buat tematik nih yang ini. Yang ini aja nih. Ganti aja nomornya Pak Jo. Ya, ganti nomornya, ganti nomornya. Yang lainnya enggak usah Pak Jo. Sama ganti ini apa? Ganti
keterangannya, kayak catatan tematik 5, latihan plus PR tematik 5 itu ditulis ya. Ditulisnya di mana? Di kertas. Di kertas, kalian boleh di kertas, tempelin lagi ke sampul kalian. Ya. Harus dicatat. Gak usah. Ini nanti Pak Jo bagiin aja ke classroom. Sebenarnya tadi teh disuruh apa Pak Jo? Tadi tuh ini yang buku tema di buku ini nih. Ya. Kan buku nomor 3 dan 4 tuh kemarin tema 1 tuh, buku tema 1. Diambil ya. Ya, kemarin kan buku nomor 3 dan 4 itu buku catatan dan latihan tema 1. Nah, sekarang jadi tema 5. Tematik 5 sekarang. Ya. Jo. Diganti aja, diganti. Pak Jo. Ya. Kalau ngambil buku tema 5-nya, kapan? Boleh, boleh. Udah dari kemarin, Julian. Oh, Julian belum ngambil ya? Atau udah? Belum ngambil. Belum dikasihin ke papa ya kemarin ya? Harusnya kemarin sih Pak Jo kasihin. Boleh, boleh. Boleh sekarang, Julian. Boleh. Ya Pak Jo. Makasih Pak Jo. Kemarin Pak Jo kasihin ke papa ya waktu datang ke sekolah. Makasih Pak Jo. Ya, sama-sama. Nah, itu untuk buku ada yang ingin ditanyain dulu anak-anak. Jadi kalian cuman ngubah yang ini aja nih, yang 3 dan 4. Itu apa Pak Jo, diubah apa? Diubah nomornya. Nomor sama judul bukunya. Ya. Misalnya kalian pakai yang kemarin tuh, pakai buku nomor 5 dan 6 tuh masih bisa tuh. Bisa kan 5 dan 6 bukunya. Nah, kalian cabut sampulnya, ganti namanya jadi buku nomor ini nih. Nomor 3, tematik 5 itu catatan. Buku gambarnya juga, Pak Jo? Apa? Buku gambarnya juga, Pak Jo? Gak usah, buku gambar mah gak usah. Sama pakai yang kemarin. Buku gambar tuh nomor... Pak Jo! Ya. Jo! Infonya nanti boleh dikirim. Soalnya tadi gak terlalu jelas. Ya, nanti dikirim ini mau dikirim pasti. Nggak terlalu jelas, tadi suaranya kayak sedikit ngelag. Pasti dikirim. Ayo. Ya. Pakai buku nomor 3 nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asalkan judulnya diganti ya, Andrew. Kayak Rio. Digantinya jadi catatan tematik 5, nomor 4 itu latihan PR tematik 5. Pak Jo. Okay. Ya. Pak Jo. Tapi aku mang ini loh Pak Jo, pasti bukan ditulis, aku mang dipakein stiker kayaknya. Boleh, tuh. boleh. Boleh pakai stiker juga boleh. Boleh ditulis, boleh pakai stiker, itu bebas ya. Jadinya nanti aja ya Pak Jo di... Ya. Yang penting nanti misalnya Pak Jo nanya gini nih, keluarkan buku nomor 3, kalian masih pakai buku yang dulu. Jangan gitu Pak... ya. Nomor 3 apa aja? 3 yang dulu nanti tadi pakainya. 3 teh. Ajo. Yang tema 1 kan enggak ini, ya. Ajo. Ajo. Ya, Rio. Cuman buku ini kan Pak Jo yang diganti atau ada lagi? Betul. Nah, itu yang Rio nih, ini yang Rio nih. Mana? Template Pak Jo yang digantinya cuman tema doang. Ya nih, itu Rio bukunya masih sisa enggak? Masih banyak. Nah, Rio lihat-lihat tunjukin bukunya. Gak, nah, ini masih kan... banyak. Aku juga masih banyak. Nah, itu kan ada nomor 3. Rio tunjukin lagi ke kamera. Tunjukin lagi ke kamera. Buku depannya. Depannya. Pak Jo. Nah, berarti depannya itu jepit. Nah, ini kan ini catatan tematik 1 tuh. Kalian ganti jadi catatan tematik 5. Itu nomor 3. Nanti nomor 4 itu catatan tematik latihan dan PR tematik 5. Nah, ini nih yang digantinya tuh ada catatan tematik 1 tuh paling bawah. Oh, Pak Jo. Jadi sama yang latihan PR? Iya, sama latihan PR juga. Latihan PR teh nomor 2. Jadi bukunya apa tuh yang di depan teh dijepit. Enggak usah dijepit. Diganti tulisannya. Diganti atau dicoplokin? Ya, bisa dicoplokin, bisa. Boleh. Ya, atau mau di hacker, depannya di hacker. Jika yang depannya di hacker.
Paham ya? Paham maksud Pak Jo? Pak Jo, aku masih ada. Oke. Pak Jo. Oke, nah untuk hari ini, nanti kalian siapin ya, hari ini siapin ya anak-anak. Jadi harus bisa, harus beres besok. Nah untuk besok kan ada parenting nih, jadi Pak Jo ngobrol sama orang tua kalian untuk besok. Sekalian untuk besok ada pemilihan ketua kelas anak-anak untuk kelas-kelas 3 nih. Wilson gak jadi. Kita ubah lagi. Cara pemilihannya anak-anak nih, liatin baju ya. Ah. Ini contoh doang. Contoh aja ini contoh. Aku setuju Randy ya, si Abang Randy. Ay. Kenapa jadi Abang Randy? Pak Jo. Bentar. Pak Jo. Bentar ya. Nih, nanti milihnya anak-anak. Milihnya nih. Pak Jo. Ya. Jadi yang diganti teh cuma nomornya doang kan Pak Jo? Nomornya ya, nomor di temanya aja ya, nomor di temanya. Lainnya kalau bukunya masih sisa ya, kalau bukunya masih sisa. Oke. Nah, ini buat besok nih anak-anak, cara pemilihannya nih. Nanti kalian klik nih nama kalian siapa. Misalnya diklik. Terus kalian mau pilih siapa nih yang jadi ketua? Siapa ketua yang akan kalian pilih? Di sini ada pilihannya nih. Misalnya Pak Jo mau Cortez sih, Cortez cocok ya. Cortez, Pak Jo pilih Cortez. Klik nanti submit gitu. Tinggal pilih-pilih aja ya. Siaplah, aku pilih siapa Randy. Besok tuh ada pemilihan ketua kelas sama wakil ketua kelas. Karena kita nanti waktu masuk anak-anak, waktu masuk sekolah, misalnya orang tua kalian pada setuju, nanti kalian masuknya tuh setengah-setengah. Jadi maksudnya hari-hari Senin tuh setengah kelas, misalnya 17. Nanti hari Selasanya, misalnya hari Senin tuh absen 1 sampai 17. Selasanya tuh absen 18 sampai 35, jadi setengah kelas nanti kalau orang tua kalian setuju gitu. Ayo. Ya. Nanti di sananya pemilihan ketua kelas ada nggak Pak Jo? Pemilihan apa? Ketua kelas ada nggak Pak Joshua? Pak Jo, nggak ada dong Pak Jo. Ya, kan Pak Jo wali kelas. Pak Jo udah jadi wali kelas. Pajar. Kami wali kelas. Ya. Kupilih Abang Randy si bocil. Nanti besok ya, besok. Bocil. Kupilih aku. Bocil. Nah. Boleh milih diri sendiri, boleh. Randy aja deh. Maunya? Tapi misalnya nanti jangan milih diri sendiri kebanyakan, dong. Pilih temennya yang benar-benar cocok. Pak Jo, ya. Aku nggak kayak Pak Jo pilih di dua gitu. Dua itu tuh sama wakil nanti, paling sama wakil. Anak-anak ada ini nggak kertas selembar, ngerti maksudnya kertas selembar nggak? Buku deh, buku nomor berapa ya? Kalian ada buku nomor berapa itu di meja? 6. Di buku aja yang apa bukunya? Buku garis 2, buku tulis garis 2. Itu bebas. Bukunya yang mana aja bebas, buku nomor berapapun bebas, yang penting di kertas. Atasnya kalian kasih nama. Di atas nih, di paling atas kasih nama. Hah? Habis itu
anak-anak tulis tujuan yang ingin kalian capai di kelas 3 di semester 2 ini. Jadi misalnya kalian pengin nilainya tambah naik, pengin ngerti matematika. Mama lagi betul enggak kedengaran, Cuk? Jadi tujuan kalian nih. Tujuan kalian di kelas 3 di semester 2 ini apa? Kata Pak Randy tadi tuh resolusi maksudnya. Jadi maksudnya Ajo. Ajo. Bentar ya, Ajo jelasin ya biar paham. Jadi tujuannya tuh kalian pengin lebih pintar, lebih rajin. Yang kalian asalnya malas itu mau ngapain? Itu tulis ya. Yang misalnya kalian malas nih di semester 1, di semester 2 ini kalian pengin lebih rajin. Nanti kalian tulis di buku ya. Oke. Paham kan maksud Pak Jo? Tujuan kalian di semester 2. Ya? Jadi nanti tulis di buku garis berapa tadi lupa? Bukunya nomor berapapun bebas. Jadi Pak Jo nanti jelas kan tulisannya ya. Bukunya kan di bebas. Terus nanti kan tulis tanggal, terus nama. Ya. Baru terus nanti baru tulis tujuan saya di semester 2 ini adalah baru kalian tulisin. Ya. Oh, tujuan semester 2 saya. Soalnya nanti lagi deh itu mah. Ajo. Ya, Rio. Tujuannya harus berapa? Bebas sebanyak kalian yang kalian ingin aja. Begitu Pak Jo boleh. Jo. Ya. Ngomongnya Jo. Pak Jo. Isinya di dalam buku. Mana Pak Jo? Kenapa? Kenapa? Pak Jo. Bentar dulu satu-satu ini. Patah-patah. Kenapa? Pak Jo. Ya. Berarti boleh dong Pak Jo cuman kayak kalau mau nol boleh dong cuman jangan, nama sama jangan, tanggal. Jangan. Sebanyak-banyak potret udah. Ngomongnya kayak mana Pak Jo? Bebas. Paling pintar di kelas. Saya ingin bisa matematika. Saya bisa. Ya, saya bisa ingin kayak gitu. Bisa belajar lebih. Saya bisa. Paham nggak maksud Pak Jo? Lain kita. Okay. Itu tulis di buku nomor berapapun bebas. Yang penting bukunya kertas ya. Kalau buku jelas tulisannya jelas ya biar Pak Jo baca bisa baca. Oke okay, Pak Jo. Ya. Buku daun ada nggak Pak Jo? Apa? Daun. Daun jangan. Di daun ya biar cantik gitu loh. Boleh dihias boleh. Nggak mau Pak Jo nggak mau. Iya nggak mau. Kan biar cantik kelihatannya boleh dihias boleh kalau pingin dihias boleh. Pak Jo. Ya. Aku salah dong ngomong jadi disuruh ini. Enggak, Pak Jo juga mau ngomong kayak gitu tadi mau dihias. Kan dihias dong, enggak usah dihias. Please. Mau dihias boleh, itu terserah kalian sih. Pak Jo nanti dikirim, Pak Jo. Kirimin ke classroom ya, nanti Pak Jo iniin di classroomnya. Oke. Okay. Yo. Ya. Aku nggak mau dihias. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak Jo. Sebelum Pak Jo tutup. Kenapa? Kita ketemu lagi di hari... Pak Jo, boleh di kertas AVS? Boleh di kertas AVS, boleh. Ya udah, boleh. Pak Jo. Kita ketemu lagi besok ya, anak-anak. Oke. Nanti banyak kirim infonya ya, banyak. Kita foto dulu nih, kita foto dulu. Pak Jo abis Zoom ngapain? Udah, tadi kerjain yang tadi yang Pak Jo suruh tadi yang. Pak Jo boleh aku hilang dulu enggak? Jangan dulu, kita buka dulu.
Hilang buka dulu kameranya dulu. Yang masih ditutup buka dulu ya. Hilang. Kalian cuma ngerjain yang tadi doang ya hari ini ya. Cuma tadi tujuan kalian di semester 2 itu. Rio, si Rio melihara panda. Boneka. Ayo kita foto dulu ya. Siap. Oh, sekian pertama nih. Ada Marcella. Siap ya. Ini yang gak hadir. William dan Wilson kita kemana ini? Pajo. Ternyata lagi pergi ke Bandung. Iya. Kita foto dulu, kita foto dulu. Ayo, gaya bebas, gaya bebas. Pertama nih, tim kedua. Ini penom dulu ya. Tim kedua tuh. Kamu yang gila. Siap ya, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak. Kamu yang gila, aku yang gila, kamu. Sampai bertemu kembali besok ya. Kamu yang gila, aku yang gila, kamu yang gila. Ayo, terima kasih Pak Jo. Jangan.